inilah penampakan puluhan paus yang ditemukan mati terdampar di pantai di Kepulauan Orkney, Skotlandia pada Kamis 11 Juli 2024. Menurut laporan dari British Divers Marine Life Rescue, sebanyak 100 paus sirip panjang terdampar di Pulau Sunday, Skotlandia. Lalu, dari 77 paus yang terdampar, hanya 12 ekor yang dilaporkan selamat usai petugas medis di seluruh Skotlandia dikerahkan untuk memberi pertolongan. Diketahui terdamparnya paus pada Kamis kemarin menyusul insiden serupa pada Juli 2023 lalu di Pulau Lewis. Pada saat itu sedikitnya 55 paus ditemukan terdampar dan hanya satu yang selamat. Molly Brown dari pihak PDMLR melaporkan penyebab terdamparnya paus tersebut belum diketahui secara pasti. Namun, paus sendiri yang merupakan hewan yang mudah bergaul, mereka kemungkinan telah mengikuti paus lain sehingga mereka terdampar. Namun sepanjang sejarah, para ilmuwan mengatakan tidak ada alasan yang pasti di balik fenomena terdamparnya paus ini. Kini organisasi Scottish Marine Animals Trading Scheme dilaporkan tengah merencanakan investigasi lebih lanjut terkait fenomena tersebut.